ini kita akan belajar light system AK-33 dengan simulasi miniatur pesawat milik Span Pangkal Pinang. Mari kita ikuti simulasi light system AK-33 SMK Penerbangan Angkasa Nasional Span Pangkal Pinang. Mari kita operasionalkan simulasi light system. Yang pertama, kita onkan powernya dulu. Oke. Kemudian kita onkan landing light yang kiri. Ya. Ya, landing light kiri. Oke. Kemudian kita onkan landing light yang kanan. Ya. Retractable dan fitnya nyala. Kemudian runway turn off light yang kiri. Ya. Oke. Kita off kan. Kemudian runway turn off light yang kanan. Ya. Oke. Kita off kan. Kemudian kita onkan taxi light. Ya, taxi light. Kita offkan. Ya. Kemudian kita onkan logo light. Ini akan menyinari logo atau simbol dari perusahaan, ya. Logo dari Span. Kemudian sebelah kanan. Oke. Kita offkan. Ya. Kemudian kita onkan steady light, navigasi light ini ya. Yang kiri merah, yang kanan warna hijau. Kemudian ya, kita onkan strobe light. Ya. Strobe light ini ya, gabungan navigasi yang kiri warna merah, yang kanan warna hijau. Kemudian nah, strobe light-nya juga nyala yang belakang ya. Ada tiga, wing kiri, kemudian wing kanan, dan tail-nya. Oke. Untuk mengoperasikan anti-coll ya, kita posisinya steady ini, steady atau posisi strobe light ya. Ini kita posisikan ke position light ya. Kita on kan. Ya. Anti collision light akan menyala. Kemudian wing kiri wing kanan tetap menyala. Nah, inilah kondisi kalau kita lagi terbang ya. Kemudian bisa juga dengan kondisi strobe light. Ini pada saat terbang beginilah ya, in flight ya, pesawat itu ya, anti collision light juga, strobe light-nya juga. Oke. Kemudian kita off-kan. Ya. Oke, off. Yang terakhir wing illumination light, ini akan menyinari wing kiri wing kanan ya, sebelah kiri sebelah kanan. Oke, kita off kan ya. Oke, sekarang kita on kan semuanya. Ya, inilah kondisi kita, pesawat on semuanya.